Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jumpa lagi dengan channel saya, Devi Koswoyo. Tentunya kita akan membahas seni dan teknologi. Dan kali ini kita kedapatan HP Redmi 5A ya. Lupa pola, terus di reset sama orangnya. Akhirnya minta email ya, FRP ya. Langsung seperti biasa kita next aja, pilih bahasa, lokasi ya, sesuai dengan tempat kita ya. Sebelumnya jangan lupa konekkan dulu ini hotspot apa WiFi juga bagus. Di sini kita langsung masukkan buat link ya, masuk ke YouTube. Coba kita masuk ya YouTube ya, klik aja youtube.com, kita tekan tahan, terus ini klik yang nomor 2 itu. Nah di sini ada button upgrade, jadi kita nggak bisa masuk lewat YouTube ya, nggak bisa ini. Jadi gimana caranya, solusinya kita harus swipe data lagi ya, di reset, head reset, matikan dulu kita. Nanti tombol power sama volume atas tekan secara bersamaan, tekan tombol power sama volume atas, matiin dulu. Kita mulai ya, tekan tombol power sama volume atas. Kalau udah muncul logo Xiaomi Mi, kita lepaskan tombol power, tetap tahan tombol volume atas ya. Nah setelah keluar main menu gini, kita pilih yang web data, naik turun untuk pilihan. Oke, power ya, powernya oke. Web data konfirmasi, oke, klik. Kita tunggu sampai selesai ya. Usahakan baterai di atas 50% atau sambil dicas, nggak apa-apa kalau posisi baterai lagi low bat. Lanjut, kita next.
Lagi terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video kami ya. Jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa subscribe-nya ya, agar channel kami makin berkembang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.